Dokter Sika, jadi hari ini aku bakal nge-review produk terbaru dari Pigeon, yaitu Pigeon Tints Acne Ranger Moisturizer. Sobat kalian penasaran kira-kira ini sebagus apa? Kalau lagi banget nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa buat di like dulu. Jadi aku udah pernah review moisturizer dari Pigeon, cuman kalau dulu tuh untuk kulit normal ya. Dan sekarang Pigeon itu ngeluarin produk terbaru, yaitu Pigeon Tints Acne Ranger Moisturizer. Terus ini tuh untuk kulit berjerawat, dan ini ada kandungan willow bark extra with hazel leaf extra, 12 natural ingredients, dan juga moisturizing complex. Untuk desain boxnya itu warna putih sama warna hijau, benar-benar fresh banget. Dan produk ini tuh juga udah dermatologi kali tested, 0% alkohol, ada kandungan jojoba oil dan juga chamomile extra. Dan kita bakalan langsung buka produknya. Jadi produknya tuh seperti ini. Ini tuh warnanya sama kayak boxnya ya, warna putih sama warna hijau gitu, cakep banget. Nah, aku bakalan taruh produknya itu di tangan. Oh ya, terus ini tuh masih ada penutupnya lagi guys. Nih. Jadi kita buka dulu. Nah, jadi produknya tuh seperti ini. Ini gampang banget di blendnya. Dan untuk aromanya tuh aroma khasnya Pigeon ya. Dan aku bakalan aplikasiin produknya ini di wajah. Nah, aku suka banget sih sama aromanya, aroma khasnya Pigeon gitu loh. Wanginya tuh beda sama produk yang lain. Dan seperti ini dia hasil pemakaian Pigeon Tints Acne Ranger Moisturizer. Ini tuh di wajah benar-benar lembab banget, ringan juga dipakainya. Terus yang mana aku suka, ini produknya cepat ngeresap, terus nggak bikin wajah kayak berminyak gitu ya. Ini tuh lembabnya pas gitu loh di wajah nih. Ini juga natural ya hasilnya, nggak ada efek langsung cerah seketika gitu. Dan nanti buat kalian yang mau beli produknya, aku bakalan taruh link pembelinya itu di description box. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review aku selanjutnya. Bye-bye.